Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi unzila fihi Qur'an huda linas wa bayyinati minal huda huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala bi kitabir karim, a'udhu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhalladzina amanu, kutiba alaikumusiyam, kama kutiba alalladzina minkum qablikum la'allakum tattaqun ayat. Alhamdulillah, alhamdulillah, hanya itu yang kita selalu panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dengan mengucapkan alhamdulillah syukur kita bahwa pada bulan Ramadan ini kita masih diberi kenikmatan, nikmat sehat, nikmat sihat jasmani dan rohani, nikmat iman Islam, yang mudah-mudahan nikmat-nikmat yang diberikan Allah pada kita semua selalu memberikan kita sebuah motivasi, kepercayaan diri untuk menjalankan setiap amal ibadah kita yang tujuannya adalah untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita. Selawat serta salam tetap dilimpahkan kehadirat Nabi Allah, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga keluarga, sahabatnya dan umatnya yang selalu setia menegakkan Islam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah bersyukur anak-anakku semua, kita masih dapat diberikan kesempatan untuk bertatap muka. Meskipun tatap muka ini sangat jauh secara lahiriah, tapi secara batiniah kita selalu dekat. Dan program pesantren kilas secara online ini mudah-mudahan bisa diterima oleh kita semua dan yang diharapkan diterima oleh Allah atas berkat rahmatnya, dan mudah-mudahan pahala setiap saat menghampiri kita semua. Anak-anakku semua yang saya sayangi, untuk kesempatan kali ini Bapak akan memberikan sebuah kuliah 7 menit tentang amal jariah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti bisa menambah wawasan kalian, bisa menambah siapapun yang melihat video ini. Amal jariah yang selalu kita mudah mengucapkan secara lisan, mudah kita mempraktekkan, mungkin alhamdulillah kalau mudah mempraktekkan. Tapi yang jelas amal jariah yang sering kita dengarkan di telinga, yang sering disampaikan oleh para ustadz, ustadzah, dai-daiyah adalah, dan bahkan amal jariah yang sering kita lihat di lingkungan kita adalah amal jariah yang begitu besar dan banyak dilihat dari materi. Contohnya pembangunan musala, gedung sekolah dan lain sebagainya. Artinya apa? Amal jariah ini adalah suatu amalan yang terus mengalir pahalanya walaupun orang tersebut telah meninggal dunia. Begitu pentingnya perbuatan amal jariah ini sampai-sampai pahalanya itu tidak akan putus meskipun orang yang mengamalkan jariahnya adalah sudah meninggal dunia. Oleh karena itu anak-anak semua, lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak punya duit? Apa yang diamalkan? Apa yang diamal jariahkan? Sering kita lihat yang sering beramal jariah itu adalah orang-orang kaya. Tapi kita yang masih sekolah, apa enggak bisa beramal jariah? Sangat bisa. Sangat bisa. Artinya apa? Sedikit pun yang kita lakukan demi kebaikan sesama itu sudah merupakan wujud sebuah amal jariah.
apalagi di bulan Ramadan ini khusus putri mungkin membantu orang tuanya, ibunya masak dan hasilnya dimakan oleh satu keluarga, bapak, adik, kakak, mbak dan lain sebagainya, dan berkat makan-makanan yang kita masak mendapatkan fit kita, tenaga kuat, dan orang tersebut bisa menjalankan aktivitas ibadah luar biasa itu menjadi sebuah amal jariah. Kecil sepele, tapi pahalanya luar biasa. Apalagi di bulan-bulan Ramadan ini, segala bentuk amal jariah yang dilakukan sekecilnya akan dilipat gandakan. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim nomor 1631, ijamatu isanu kotoha amalu ila min salasatin min sodakotin jariah wa ilmin yuntafakobihi wa walatin solin yad'ulahu. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan, dan doa anak soleh. Saya yakin di antara kita semua, saya juga sebagai anak, sekalian juga sebagai anak, pingin ketiga-tiganya itu kita lakukan. Sedekah kita, ilmu yang bermanfaat, dan menjadi anak yang soleh dan bisa mendoakan kelak nanti ketika orang tua kita sudah tiada. Pada bulan Ramadan ini, amal-amalan yang begitu banyak yang kita lakukan akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habatin abanta. Sabasana bila fikuli sumbulatin mi'atu haba. Wallahu yudhaifu lima yasha wallahu wasiun alim. Yang artinya, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya, yang menginfakkan kebaikannya pada bulan Ramadan ini, yang dilakukan atas jalan Allah seperti biji yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkainya ada 100 biji. Allah melipat gandakan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Allah Maha Luas dan Allah Maha Mengetahui. Kalau kita simak dari ayat tersebut, yang kita cari adalah kelipatan gandanya, yang tentunya sholat-sholat sunnah yang kita lakukan pada hari biasa berbeda dengan kita lakukan ketika saat bulan Ramadan kali ini. Anak-anak semua, mari pada bulan Ramadan ini yang tinggal 10 hari lagi ke depan, 10 hari yang ketiga ini, kita manfaatkan dengan seefektif dan efisien mungkin waktu kita untuk mengabdi kepada Allah, untuk meningkatkan takarruf kita kepada Allah, agar nantinya setelah kita keluar dari bulan Ramadan ini benar-benar menjadi orang-orang yang bersih, bisa meningkatkan ketakwaan kita sesuai yang saya lakukan tadi. Tujuan orang puasa adalah untuk meningkatkan iman dan takwa. La'allakum tatakun. Anak-anak semua, umur manusia ini menjadi sebuah penghalang dan menjadi sebuah pemicu dalam mendapatkan pahala. Dalam sebuah hadis yang lain diriwayatkan bahwa orang yang baik adalah orang yang panjang umurnya, dalam usia tersebut selalu dilakukan melakukan hal-hal yang baik.
Lalu bagaimana orang yang jahat, orang yang jelek, ketika menjalani usia yang panjang tersebut, bukan kebaikan yang dia lakukan, tapi apa? Kejahatan-kejahatan, kejelekan-kejelekan tersebut. Oleh karena itu, sekecil apapun kebaikan kita, dan sejelek apapun keburukan kita, takdir kita, di yaumil akhir itu pasti nanti ada balasannya. Faman ya'mal mitsqala dzarratin syarran yarah, wa man ya'mal mitsqala dzarratin khairan yarah. Kebaikan sekecil pun, sebiji jarah pun akan mendapatkan ganjaran. Begitu sebaliknya, kejelekan sekecil pun akan mendapatkan ganjaran pula. Oleh karena itu, dalam bulan Ramadan ini, apalagi situasi yang pemerintah sudah memprogramkan tidak boleh kemana-mana, cukup di rumah saja, bekerja, ibadah, dan lain sebagainya, sangat membantu kita untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif. Karena tujuan kita adalah dalam Ramadan ini agar kita kembali ke hal fitri. Amal-amal jariah yang lain masih banyak, anak-anakku semuanya. Yang paling sering yang kita lakukan adalah membaca Al-Quran. Sejauh ini saya yakin, Bapak yakin, ada yang sudah khatam 30 juz, ada yang belum, tidak masalah. Baca lagi, masih ada kesempatan lagi untuk memperbaiki diri, untuk menambah wawasan, untuk menambah ilmu, untuk menambah pundi-pundi amal dalam kesempatan bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan balasan yang setimbal, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada saat ini dipahami oleh kita semua, dipahami oleh anak-anakku semua. Dan setelah ini tentunya kalian masih menjalankan tugas-tugas yang lain. Sebagai tugas kalian untuk kesempatan ini, satu saja, tidak banyak-banyak, silakan kalian mencari contoh amal-amal jariah yang lain, masih banyak di YouTube dan sebagainya, di Google dan sebagainya. Kalian kirim ke saya dalam bentuk tulisan, dipoto, lalu dikirim ke saya. Itu saja tugasnya. Mudah-mudahan kalian menjalankan tugas dan mendapatkan nilai yang bagus. 10 hari ke depan manfaatkan waktu dengan baik. Jangan kemana-mana, cukup di rumah saja. Handphone jangan dimatikan, tunggu informasi-informasi yang penting dari sekolahan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun wal qalami bama yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.